pengalaman ibu yang selama ini kan pakai produk kita yang kalsium. Jadi yang sekarang kan ibu sudah pernah coba kan baru ini, baru kalsium 3. Sama dulu kan ada apa? Ibu udah pernah juga coba yang kalsium apa? Glukosamin. Sama apa ya kemarin? Apa sih ada satu lagi? Yang kalsium 1. Tablet. Yang kapsul. Iya, cebel. Yang digigit. Yang sudah. Biasa yang kayak permen. Kapsul di market biasa. Oh, di kapsul berarti itu apa? Yang glukosamin untuk ke tulang. Iya. Jadi sebenarnya kan itulah kalau ke depan kan kalau ibu mau aman ini kan apalagi kan kasus sana ini kan jarang mungkin seperti yang saya alami juga gitu. Untuk lebih amannya ya pakai yang herbal jangka panjang gitu. Jadi ginjal memang kita kan untuk medis boleh tapi kan untuk jangka pendek tapi untuk jangka panjang selalu digunakan pakai ini herbal. Jadi anak saya itu sesudah dia 6 tahun pertama itu kan dia sampai 6 tahun nggak bisa baca. Jadi 2 tahun TK nggak bisa apa-apa. Karena pengaruhnya stepnya 3 kali. Itu yang saya lama. Kalau dia 2 minggu. 2 minggu kali 1 hari aja bisa 3-4 kali. Stepnya? Iya. 3-4 kali. 1 kalinya itu 30. Dari belasan sampai 30-an kali tarikan. Iya. Nah, jadi kalikanlah beberapa kali tarikannya luar biasa. Jadi bilang jenisnya berbeda ya mungkin ya. Beda ya. Jadi kalau anak saya itu yang hanya itu 3 kali itu sesudah saya ketemukan ini produk ini saya gunakan lewat itu kan kalsium 3 jin sama sitrulin. Dan ini saya terus ekstra saya buat dan ternyata sekarang dia apa? Ketika dia konsumsi ini dia mau terus baca buku apa? Mau baca buku gitu. Jadi mau beli buku sampai kalau saya bawa gerami dia bisa sampai beli sampai jutaan juga. Dia mau baca aja gitu, buku cerita gitu. Dan dari itulah yang saya rasa iya dari dia. Iya, bukan kita yang. Iya. Yalah mudah-mudahan lah buat dengan ini ya ibu terus konsumsi dengan produk ini saya yakin percaya dengan ini ya pengalaman saya lah. Oke, makasih lah Bu ya. Oke lah ya. Sukses ya semua ya. Oke. Oke ya. Iyalah. Ya, oke.